kalah menang buat saya biasa, kalau kalah ya kalah. Ya, saya menerima kalau emang kalah. Udah bisa atlet, iya, gitu. Saya udah bertanding udah ribuan kali gitu. Jadi tapi ya itu ya, sportivitas itu nomor satu bener, buat bener. Saya gitu. Jadi halo Mas Mario. Halo, baik. Boleh dong diceritain kemarin habis melawan Roy Ricardo. Itu kenapa sih bisa pemilihannya kamu ke Roy gitu? Bukannya kamu tuh awalnya melawan siapa? Sen ya? Bukan ya? Enggak tahu dipilihin sama mereka nya. Jadi mereka datengin ke aku dulu. Ceritanya nih ya, mereka datengin ke aku, mau gak gini-gini tinju, terus aku kayak, oh ya boleh, karena kan aku juga dulu 10 tahun lalu pernah tinju. Terus ya boleh lah gitu, baik lagi, latihan lagi, segala macam, oke gitu. Terus kita lawan dicariin, atau enggak ada lawan gak gitu. Aku sempet ngasih beberapa nama, tapi mereka gak setujuin, akhirnya mereka yang bilang kalau, oh ini ada nih lawan, ada Roy Ricardo. Oh Roy ya, gua kan saya kenal juga. Oh ya udah kalau emang mau, oke ya gak apa-apa gitu. Terus gimmick kan sempat tuh ada gimmick, nah, bukan aku nggak tahu sih itu gimmick apa gimana, tapi bisa dijawab ya. Ada cerita-cerita yang katanya dikirimin Roy papan bunga, kamu dibilang dasar lo figuran nggak pernah main di film sebagai pemeran pertama, itu tuh beneran atau emang di setting sih? Bukan setting ya, itu pokoknya kita dibilang ya pas lagi presscon kita harus. Maksudnya nyokot-nyokotan lah, iya dong. Ya memang lah, maksudnya kan ya mau tanding gitu, kita kan sama-sama mau menang. Jadi ya udah gitu, cuman saya nggak tahu kalau papan bunga dan lain-lain apakah itu settingannya udah disetting mereka atau memang dari pihak lainnya langsung yang emang mau begitu. Tapi ya nggak masalah buat saya karena ya you know it's a sport show kan. Iya, gitu. Tapi kan emang di luar kayak gitu juga kan? Iya gitu, jadi ya nggak masalah, saya juga nyokot-nyokotin dia juga. Saya bilang dia rapper abal-abal, gak pernah terkenal juga gitu-gitu. Jadi ya udahlah, sama lah. Terus ini banyak kok juga yang nanya. Sebenarnya kalau proses untuk jadi itu tuh kan karena dipilih dari Hollywood, tahunya ya Hollywoodnya. Terus selama proses latihan itu dikasih modal gak sih kayak trainer gitu-gitu? Kita cari sendiri. Jadi modal sendiri? Kita semua modal sendiri, cari sendiri semuanya. Dia cuma bayar kita aja gitu. Jadi deal-dealan di depannya memang harus benar, harus jelas. Jadi ada budget di awal? Oh ada lah. Kalau enggak mungkin ngapain, ngapain juga capek-capek. Tapi menang enggak dapat apa-apa ya? Enggak, menang kalah sama aja, agak diri aja. Dan lagi-lagi saya cuma karena enggak di-appreciate apa yang saya sudah lakukan. Do the best, terbaik gini-gini, ternyata mereka cuman angkanya mereka main-mainin, itu aja sih, cuman itu aja. Ya, gak tahu maksudnya, ya mereka bilangnya kan enggak, cuman kan udah jelas, karena ronde pertama dia ngasih angkanya buat Roy, itu buat saya udah salah banget. Itu yang lain-lainnya banyak juga yang bilang, wah banyak lah ini angkanya gak benar apa-apa, tapi buat saya itu aja, itu udah jelas dan obvious gitu. Jadi kesalahan disitunya tuh udah sangat jelas gitu, jadi makanya saya kayak lo udah jelas banget gitu, tapi masih aja kayak nggak ngakuin kalau itu kita bener kok kita ini, padahal yang ngomong ke saya tuh nggak, bukan tim saya, bukan teman-teman saya, bukan keluarga saya, ini orang-orang pecinta tinju dan petinju beneran yang ngomong yang ngomong ke saya tuh adalah mereka, kayak itu nggak mungkin kayak begitu, tuh sudah salah. Iya, karena tuh kan aku juga nonton ya, jadi ronde 1-2 kamu cuman di ronde 3 aja gitu. Iya, kita gitu. Kaget skornya bisa beda tipisnya cuma satu angka doang. Yang kaget satu Indonesia kok, mbak, bukan mbak aja. Jadi dan yang terutama yang ngerti tinju, jadi saya hanya saya bukan senang, tapi karena saya juga emang perform saya bagus. Iya. Dan saya ini orangnya dari kecil, jadi kalah menang buat saya biasa, kalau kalah ya kalah. Saya menerima kalau emang kalah. Iya, saya udah bertanding udah ribuan kali gitu. Jadi tapi ya itu sportivitas itu nomor satu buat saya gitu. Jadi itulah, itu aja. Dan enggak, bukan saya ini, bukan karena saya keluarga saya, teman-teman atau tim saya, wah bisa lu nggak kalah lu menang, enggak, yang ngomong bukan kita gitu. Ya, mau ditawarin lagi mau nggak? Tergantung, banyak itu banyak persyaratannya. Tergantung ini masalah mau atau enggak, tergantung persyaratan, tergantung uangnya, tergantung semuanya lah. Pokoknya jelas ya. Nah itu dia. Oke, Mas Arya. Oke, thank you, sama-sama.